قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari yang cerah ini kita kembali lagi berjumpa. Tentunya ini atas taufik Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam program fikih ibadah. Kita mempelajari dan memahami suatu ibadah untuk kita amalkan. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Satrianto dengan satu narasumber kita, yaitu Ustaz Satrani Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifalakum Ustaz? Alhamdulillah khair. Ya, masyaallah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya, seperti yang kemarin, tema kita pada hari ini masih kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Adapun subtema kita pada kali ini yaitu tentang adab-adab buang air besar dan tata cara istinja. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ustaz Fali Tafaddal Masykuran wa Majalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Umat TV yang insyaallah senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istinja dan adab-adab buang air atau buang hajat. Disebutkan dalam kitab ini, ya, Ibhajul Mukminin, yustahabbu idza dakhala al-khala an yuqaddima rijlahu al-yusra, yaitu disunahkan, ya, atau dianjurkan apabila seseorang memasuki tempat buang hajat, ya, WC misalnya atau kamar mandi, an yuqaddima rijlahu al-yusra, ya, yaitu mendahulukan kakinya yang sebelah kiri, ya, mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Wa yaqulu bismillahi, ya, dan dia membaca bismillahi, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is, ya, dan dia membaca doa bismillahi, Allahumma inni, ya Allah, saya sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'is, dari khubuthi. Khubuthi ini ada dua tafsiran. Al-khubuthi wal khaba'is ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan al-khubuthi itu artinya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, al-khaba'is. Ada juga yang mengatakan kalau dia disukunkan ba'nya al-khubsi, ya, berarti dia keburukan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan, wal khaba'is artinya dari orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang ingin berbuat buruk dari kalangan jin dan manusia. Itu makna dari kata al-khubsi atau al-khubsi. Jadi dua-duanya boleh. Jadi kita katakan di sini dua-duanya boleh. Kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubsi, ya, wal khaba'is. Itu dua-duanya boleh kita gunakan. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita membacanya tentunya ketika masih di luar WC, ya, belum masuk. Jadi sebelum kita masuk atau pas di depan pintunya itu kita membaca doa tersebut. Ya.
Ini tentunya ada dalilnya ya, tentang membaca doa ya sebelum masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat ya. Di sini disebutkan ya dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Anas bin Malik ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya wal khaba'ith. Singkatnya adalah ini adalah hadis yang yang mencapai derajat sahih. Derajat sahih. Jadi masuk WC ini jangan menggunakan kaki kanan. Ya, jangan menggunakan kaki kanan. Berbeda ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita menggunakan kaki kanan. Adapun yang masuk ke dalam WC, maka kita dianjurkan untuk melangkah dengan kaki kiri. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kenapa kita mesti membaca doa tersebut? Ya, doa perlindungan atau ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, karena WC ini tempatnya. Ya. Tempatnya berkumpulnya di situ setan atau keburukan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan kepada kita ya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, meskipun ini hadis yang lemah ya, disebutkan anna syaitana tal'abu bimaqa'idi bani Adam, sesungguhnya syaitan itu mempermainkan ya tempat duduknya bani Adam, artinya tempat bermain-main di dalam WC itu ya, tempat buang hajatnya situ. Itu meskipun hadisnya hadis yang lemah. Dalam hadis yang lain ya, mengenai anjuran membaca bismillah ketika hendak masuk ke dalam WC ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma bainana wa baina syayatin dzikru ismillah ya, yaitu penghalang atau hijab antara kita dengan syaitan adalah dengan membaca bismillah ya. Artinya syaitan tidak bisa mengganggu kita, syaitan terhalangi dari kita tatkala kita membaca bismillah ya. Jadi ini pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi hendaklah kita mengamalkan apa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya Syekh As-Sa'di dalam kitabnya ini mengatakan, wa idza kharaja minhu qaddamal yumna, dan apabila dia keluar dari WC ya atau tempat buang hajatnya itu, maka hendaklah dia mendahulukan kaki kanan. Ya, mendahulukan kaki kanan. Jadi masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian membaca waqala ghufranaka ya, dan membaca ghufranaka. Apa ghufranaka? Ghufranaka artinya saya memohon ampunanmu ya Allah. Di sini apa korelasinya, apa hubungannya? Kenapa kita dianjurkan untuk membaca memohon ampun kepada Allah? Apa hubungannya dengan keluarnya kita dari WC tersebut? Di sini ada penjelasan para ulama ya, yaitu ketika kita ya masuk ke dalam WC, bahwasanya kita ini memiliki beban. Bebannya apa? Yaitu itu tadi, harus air yang kita keluarkan. Itu beban ya.
suatu kotoran, itu beban yang harus kita keluarkan. Oleh karena itu, setelah kita mengeluarkan itu kotoran atau beban yang kita pikul dan yang ada pada badan kita, di dalam badan kita, ya, setelah itu keluar, ya, maka kita pun merasa hilang beban kita. Ya, merasa hilang kita punya beban. Ketika hilang beban kita, ya, kita keluar WC, maka kita teringat lagi beban, lagi beban yang lain, itu beban dosa. Ya. Jadi beban ini kata ulama kita, kata disebutkan ini diantaranya oleh Syekh Abdullah Jibrin, mengatakan ada dua, ada beban, yaitu beban berupa kotoran yang harus dikeluarkan, ya, karena itu adalah penyakit kalau ditahan, harus dikeluarkan. Ada juga beban namanya beban dosa juga, ya, yang harus juga dikeluarkan itu dosa, atau dihapuskan itu dosa. Oleh karena di sini Nabi SAW ingin menggabungkan kedua-duanya, ya, yaitu kita masuk WC, kita mengeluarkan beban yang ada dalam tubuh kita berupa kotoran itu, yang keluar juga Nabi ingin menghilangkan beban. Ketika kita keluar dari WC, Nabi ingin menghilangkan beban dari kita melalui pemohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beban apa itu? Beban dosa kita. Artinya di sini tersirat bahwasanya kita mengingat bukan cuma sekedar diringankan beban dunia, ya, berupa tadi itu kotoran yang harus dikeluarkan, tapi juga kita harus mengingat ada beban namanya beban akhirat, itu dosa itu yang harus juga dihapuskan di dunia ini. Oleh karena itu Nabi memberikan anjuran kepada kita dengan mengatakan, dengan mengajarkan gufronaka. Apa gufronaka? Kita tanya, ya Allah, saya mohon ampunanmu dosa-dosa ini. Diantara tafsiran para ulama, jamaah sekalian, ada juga yang mengatakan kenapa kita mengucapkan gufronaka, ya, setelah keluar dari WC, karena di dalam WC kita tidak bisa berzikir. Ya, kita terhalangi dari berzikir. Ya, karena orang tidak boleh berzikir dalam WC kecuali dalam hati, ya. Ya, orang tidak boleh baca Quran dalam WC, tidak boleh orang berzikir dalam WC, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam WC, ya. Oleh karena dia terhalangi dari berzikir selama dia di dalam WC. Oleh karena itulah ketika dia keluar, maka dia istighfar kepada Allah, mohon ampun, karena apa? Selama di WC dia tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata ulama kita ini adalah kurang tepat juga, karena kita tidak terhalangi itu berzikir, karena berzikir itu tidak selamanya harus dengan diucapkan. Iya, zikir itu bisa dalam hati saja. Jadi kata ulama ini, ulama lain yang berpendapat ini tidak tepat, ya, tafsiran daripada kalimat gufronaka tersebut. Yang terpenting adalah, ya, tadi Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengucapkan kalimat gufronaka, yaitu saya mohon ampunanmu. Ini ada hadisnya yang ini, ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, ya, dan disahihkan oleh Al Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Jadi kata-kata gufronaka ini adalah hadis yang sahih. Ini kapan diucapkan? Ini diucapkan nanti setelah kita keluar. Iya, bukan ketika masih di dalam WC. Ya, tapi ketika kita sudah keluar, melangkahkan dengan kaki kanan kita, ya, baru kita mengucapkan gufronaka, ya, yang artinya saya mohon ampunan kepadamu ya Allah. Bisa juga ditambah dengan doa yang lain sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Ya, di sini disebutkan maksudnya ada hadisnya lemah karena ada perawinya yang disepakati kelemahannya. Apa tambahan itu yang kita bisa tambah meskipun hadis ini lemah? Yaitu alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Itu, ya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ya. Ini hadisnya lemah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba 'anni, yang telah menghilangkan dariku al-adha, yaitu beban kotoran. Ya. Wa'afani, yang telah mensehatkan aku, memberikan saya kesehatan. Ya.
Jadi secara makna benar, tapi secara sanad hadis ini adalah lemah. Tapi secara makna benar, bahwasanya benar Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan dari kita kotoran, beban yang telah menyehatkan kita. Karena setelah kita buang air kecil atau besar pasti kita sehat, ya. Tapi kalau kita belum membuang itu pasti kita merasakan sakit dalam tubuh kita. Jadi di sini bisa saja kita cukup sampai gufronak saja, tapi kalau kita menambah juga tidak mengapa meskipun di sini hadisnya lemah. Ini jamaah sekalian, pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yunsibul yumna, ya. Ya, kemudian dia dianjurkan untuk ya berduduk bertumpu pada kaki kirinya. Ya, dan menegakkan kaki kanannya. Ya. Jadi bertumpunya itu pada kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Ya. Bukan bertumpu kepada kedua-duanya. Meskipun ini bukan sesuatu yang wajib. Ya. Sebenarnya ada juga hadis yang menjelaskan tentang ini, tetapi hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Ya, dilemahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, begitu juga dilemahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Ya, hadisnya lemah, yaitu disunahkan untuk duduk dengan bertumpu pada kaki kiri kemudian menegakkan kaki kanan. Ya, ini hadisnya lemah. Ya, meskipun Syekh Abdullah Jibril mengatakan ya ini hanya dari sisi keutamaannya saja. Ya, bukan sisi dari kewajibannya, apalagi hadisnya lemah. Ya. Kemudian wa yastatiru bihaid aw ghairihi. Ya, hendaklah orang yang buang air itu melindungi dirinya ya dari orang-orang dengan tembok atau yang semisalnya. Ya. Kalau kita dalam rumah, alhamdulillah ada WC, ya. Jadi maksudnya ini kalau yang misalnya di luar, misalnya di tanah lapang, ya kita upayakan cari tembok-tembok, ya, atau yang bisa memisahkan kita dari pandangan orang, ya. Wa yab'ud in kana fil fadha, ya. Dan hendaklah dia menjauhkan dirinya, ya, ketika dia buang hajat di tempat yang terbuka. Ya, jadi tempat yang terbuka itu dia pergi jauh-jauh, ya, agar orang lain tidak melihatnya. Mengenai ini, ya, bahwasanya dianjurkan untuk menghalangi diri kita dengan dinding atau semisalnya dan menjauhkan diri kita dari pandangan orang ketika di tempat terbuka, itu ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai itu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, An-Nasa'i. Ya, ini hadis yang hasan sahih, hadis yang diterima. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau pergi ke tempat buang hajat, maka beliau pergi jauh-jauh, ya, pergi ke tempat yang jauh. Ya, begitu juga mengenai Nabi ketika buang hajat menghalangi dirinya dengan sesuatu seperti tembok dan semisalnya, itu juga ada hadisnya, ya, hadis yang dari sahabat Nabi Abdullah bin Ja'far, ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana ahabba ma istatara bi Rasulullah bi hajati hadafun aw haish nakhal. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau ketika buang hajat maka beliau menghalangi dirinya dengan sesuatu tembok, ya, atau semacam pohon yang menghalangi dirinya dari pandangan orang. Ya. Jadi kemudian berikutnya Syekh As-Sa'di mengatakan wala yahillu lahu an yaqdi hajatahu fi tariq. Jadi tidak boleh
bagi seseorang ya buang hajat besar ataupun kecil di jalanan. Iya, di jalan orang yang biasa lalu di situ. Au mahalli julusin nas, atau tempat duduk, tempat orang-orang duduk di situ, atau tempat-tempat orang berkumpul di situ. Ya, ini tidak dibenarkan, ya. Au tahta asjar al-musmir, atau di bawah pohon yang musmir. Musmir itu yang sudah berbuah, yang sudah berbuah. Au fi mahallin yu'dhi bihin nas, atau di tempat yang bisa mengganggu orang lain. Ya, di tempat yang bisa mengganggu orang lain. Ya, ini perkara-perkara yang harus diperhatikan, ya. Dan itu semuanya ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan wala yastaqbilul qibla wala yastadbiruha hala qada'i hajatihi. Ya, tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Jadi ketika buang hajat kita tidak boleh menghadap ke kiblat, ya, atau membelakanginya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilu qibla bi-gha'itin wala baul wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kalian ya buang hajat, ya, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblat, ya, baik buang hajat besar atau buang hajat ke kecil, buang air besar ataupun buang air kecil, dilarang menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian juga membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, ini dibagi di Madinah, ya, karena Madinah arah kiblatnya ke selatan, maka disuruh menghadap ke timur atau ke barat. Adapun kita ini kan arah kiblat kita ke barat, maka kita menghadap ke selatan atau ke utara. Intinya adalah jangan kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang juga mengatakan kalau di dalam WC tempat tertutup itu, ada mengatakan tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena dikatakan Nabi pernah juga, Ibnu Umar pernah melihat Nabi itu pernah buang di rumahnya Hafsah, ya. Ibnu Umar pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, ya, di rumahnya Hafsah itu beliau membelakangi kiblat di tempat di dalam WC. Dari sinilah ulama kita mengatakan tidak mengapa kalau di dalam WC tempat tertutup membelakangi atau menghadap kiblat, ya. Tapi ada juga ulama mengatakan berdasarkan hadis yang tadi, ya, karena Nabi mengatakan janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi perkataan itu, kata ulama kita, lebih didahulukan dari perbuatan. Karena perbuatan boleh saja itu merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau karena barangkali boleh jadi ada hajatnya ketika itu, ada satu yang uzur sehingga Nabi harus membelakangi kiblat. Ya, lebih dahulukan perkataan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah sedapat mungkin, meskipun dalam WC ataupun di luar WC tempat terbuka, intinya adalah kita berupaya untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Ada juga yang mengatakan kalau di dalam WC itu membelakangi kiblat tidak mengapa, tapi jangan menghadap kiblat. Karena yang hadisnya Ibnu Umar itu adalah Nabi itu membelakangi kiblat ketika dalam WC, bukan menghadap kiblat. Jadi di sini ada 4 pendapat atau 3 pendapat. Ya, ada mengatakan tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat secara mutlak, apakah di luar WC atau di dalam WC. Ya. Yang kedua, boleh membelakangi kiblat atau menghadap kiblat ketika di dalam WC. Pendapat yang ketiga adalah boleh membelakangi kiblat ketika dalam WC, tapi tidak boleh menghadap kiblat. Iya. Tapi pendapat yang lebih selamat yang keempat adalah sebaiknya adalah meskipun dalam WC ataupun luar WC kita tidak menghadap
kiblat. Ya, itu pendapat yang lebih selamat. Kemudian fa idza qadha hajatahu istajmara bi salasati ahjar wa nahwiha. Apabila dia telah selesai menunaikan hajatnya, mengeluarkan kotoran hajatnya, apa kotoran yang besar ataupun kecil, maka dia beristijmar dengan tiga batu. Artinya beristinja, istijmar itu adalah beristinja dengan batu. Ya, dengan tiga batu itu boleh. Ya. Atau yang semisalnya, seperti misalnya tisu ya. Apalagi kita misalnya di hotel-hotel itu kan terkadang ada air ya. Ada itu hotel ya, misalnya itu hotel tertulis hotel kering, WC kering. Betul-betul tidak ada air di situ. Jadi kita jangan kaget. Ya, masa hotel ini tidak menyiapkan air, bagaimana kita beristinja? Padahal itu hotel sudah siapkan tisu, boleh itu. Ya, karena jadi tisu ini sama kedudukannya dengan batu. Nabi beristinja dengan batu. Ya, Nabi juga beristinja dengan air. Ya, jadi boleh kita gunakan kedua-duanya, batu dan air, atau kita gunakan salah satunya saja, batu saja atau air saja. Meskipun ulama mengatakan kalau kita pilih yang salah satunya, maka pilih yang lebih utama air. Ya, atau misalnya di pesawat. Ya, barangkali pemirsa pernah naik pesawat, ya. Itu di pesawat kan sedikit air. Jadi jangan kaget kita, cukup kalau ada tisu kita gunakan tisu saja, itu diperbolehkan, ya. Karena Nabi SAW pernah melakukannya dengan beristinja, istijmar dengan tiga batu. Tapi dengan syarat tiga batu, minimal tiga batu. Atau satu batu tapi memiliki tiga cabang. Tiga cabang batu itu. Ya, memiliki tiga mata ya. Ya, artinya tiga kali usapan ya. Itu maksudnya. Ya, tankil mahal. Ya, yang mana tiga batu itu atau yang semacam itu bisa membersihkan itu tempat keluarnya itu kotoran. Suma istinja bil ma, kemudian beristinja dengan air. Ya. Kemudian beristinja dengan air. Jadi kita gunakan dulu dengan batu atau yang semacamnya. Ya, tiga batu atau tiga tisu misalnya atau yang semacamnya, kemudian kita beristinja dengan air. Ya. Namun Syekh mengatakan wa yakfil iktisar ala ahadihima. Namun boleh kita mencukupkan pada salah satunya saja. Apakah dengan batu saja, tiga batu saja atau tiga tisu saja atau dengan air saja? Boleh. Ya, kita mencukupkan dengan salah satunya atau kita menggabungkan kedua-duanya dengan batu dulu kemudian dengan air. Ya, sedikit lagi. Wala yustajmaru birrausi wal idham. Tidak boleh kita beristijmar, beristinja dengan kotoran dan tulang. Ya, kotoran ya. Artinya dengan kotoran apa saja ya, kotoran-kotoran manusia atau kotoran binatang ya, itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang demikian ya. Itu ada hadisnya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW melarang beristinja dengan kotoran dan tulang. Kenapa alasannya di sini disebutkan? Ya, karena disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan innahuma la yutahhirani. Sesungguhnya yang kedua-duanya itu kotoran dan tulang itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa membersihkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan hadiriksun, maksudnya ini adalah najis. Ya. Yang dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innahuma tu'am ikhwanikum al-jin. Sesungguhnya kedua-duanya itu adalah kotoran dan tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Ya, yaitu kotoran itu merupakan makanan bagi tunggangan bangsa jin, adapun tulang-tulang itu merupakan makanan dari bangsa jin itu. Ini pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wa kadzalika kullu ma lahu hurma. Begitu juga semua apa yang memiliki kehormatan tidak boleh digunakan untuk beristinja. Seperti misalnya lembaran-lembaran mushaf, lembaran-lembaran buku, apalagi buku-buku agama, itu tidak diperkenalkan. Karena itu adalah satu yang memiliki kemuliaan. Ya, begitu juga kita gunakan misalnya potongan-potongan roti yang sudah kering, makan-makanan atau roti yang kering kita jadikan untuk beristinja. Alat untuk beristinja itu tidak, karena makanan itu adalah merupakan satu yang dimuliakan. Ini barangkali yang
bisa saya sampaikan ya tentang bab istinja dan adab-adab buang hajat. Allahu a'lam bissawab. Iya, subhanallah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi segala sesuatu di dalam Islam ini telah diatur. Mungkin pemirsa sekalian yang ingin bertanya, insyaallah di segmen yang kedua nanti kami akan membuka sesi interaktif. Tetap bersama kami dalam program Fikih Ibadah di Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Fikih Ibadah. Ya, dengan tema adab-adab buang air besar dan istinja. Ya, bagi pemirsa sekalian yang ingin berinteraksi dengan kami bisa menghubungi melalui via telepon atau SMS ke nomor 0812-2328-0506. Kami ulangi, bisa melalui nomor 0812-2328-0506. Ya, baik Ustaz. Ya. Tema kita pada kali ini yaitu istinja dan adab-adab buang air besar. Ya. Tadi kita telah mendengarkan Ustaz beberapa adab-adab buang air besar, diantaranya mendahulukan kaki kiri dan berdoa sebelum masuk ke dalam khola atau toilet atau kakus ya Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan kalau seandainya kita itu berada di tanah lapang, tidak tahu di mana tempat yang di mana pintunya, di mana mulanya kita masuk dan keluarnya? Bagaimana, kapan kita mengetahui bagaimana kita mendahulukan kaki kiri dan kapan kita akan berdoa ketika itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, adapun ketika di tanah lapang, nanti ketika kita sudah mulai duduk misalnya, ya, ketika kita sudah mulai, kita sudah pilih tempat tersebut, sudah mulai duduk, maka kita membaca doa tersebut. Iya. Begitu juga. Mendahulukan kaki. Iya. Kalau kita sudah meyakini itu tempat yang anu ya kita, iya, kita dahulukan kaki kiri kita. Kalau kita sudah yakin bahwasanya tempat itu yang akan kita jadikan. Iya. Gitu. Allah alim ussal. Jazakallah khair. Iya. Di sini ada satu SMS ya dari hamba Allah. Kami sering mendapatkan Ustaz, ada beberapa toilet yang klosetnya itu menghadap ke kiblat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dan itu memaksa kami untuk buang air menghadap ke kiblat. Apa hukumnya itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, ulama berbeda pendapat sih. Iya. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali menghadap kiblat. Ya, itu toilet atau kita buang air. Apakah di, ya, sebenarnya di dalam, meskipun di dalam toilet ya, tidak boleh. Ada juga ulama mengatakan tidak mengapa menghadap kiblat karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi itu pernah buang hajat, ya, buang air itu di dalam rumah, hanya Hafsah. Beliau tapi tidak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Ya, jadi di sini ya sebaiknya adalah kita berupaya untuk tidak menghadap kiblat. Ya, ya. Berupaya secara, kalau toh juga memang tidak bisa misalnya. Misalnya toiletnya yang begitu posisinya ya. Saya pikir tidak mengapa. Tidak mengapa. Iya, karena ada juga ulama yang membolehkan masalah itu. Tapi kalau kita misalnya ingin buat rumah misalnya ya. Kita buat rumah ya, upayakan suruh tukangnya jangan menghadap ke kiblat. Iya, itu WC-nya itu, ya, klosetnya itu ya. Tapi kalau kita di tempatnya orang atau di mana misalnya itu, susah kita merubah posisi, tidak mengapa. Iya. Yang penting kita sudah ada niat mau berupaya tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Iya. Itu tidak mengapa ya. Jazakallah. Oh iya, aku. Iya. Selanjutnya Ustaz, apakah ada barang-barang yang dilarang menggunakan untuk beristinja atau beristijmar selain tulang dengan kotoran tadi Ustaz? Bagaimana kalau seandainya kita di hutan menggunakan daun, kayu, apakah itu boleh Ustaz? Iya, artinya sesuatu yang
yang merupakan satu kehormatan yang dimuliakan itu tidak dipergunakan. Dia tidak boleh kita gunakan. Iya, kalau misalnya kayu itu boleh saja. Oh. Iya. Daun pun juga sebenarnya bisa-bisa saja. Bisa. Iya, bisa-bisa saja. Ya apatah lagi kalau misalnya di tempat tersebut tidak ada sesuatu, maka kita gunakan itu. Allah alim bissawab. Iya. Oke, jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ada SMS yang masuk. Apakah ada tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat di situ, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, sudah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang dilarang seperti kita buang hajat di jalanan. Ya. Kemudian kita buang hajat di tempat orang sering berkumpul-kumpul di situ, ya. Kita buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya, begitu juga di tempat apa saja yang bisa mengganggu orang lain. Di lubang. Ya. Di lubang saat ya. Biasanya juga. Iya, di lubang juga itu dilarang karena ada hadis juga Nabi SAW, karena lubang itu tempatnya serangga, di situ makhluk Allah, ya. Ya harus kita juga jangan kita buang hajat di lubang-lubang tersebut. Allah alam bissawab. Iya. Iya. Kembali lagi kami mengajak pemirsa sekalian, bagi yang ingin berinteraksi dengan kami bisa melalui via telepon atau SMS ke nomor 0812-2328-0506. Iya. Jazakallah khair. Di sini Ustaz ada lagi pertanyaan yang masuk. Apakah minimal istinja itu 3 kali atau 1 kali, Ustaz? Minimal istinja 3 kali atau 1 kali? Iya. Mohon penjelasan, Ustaz. Jadi di sini kalau menggunakan batu, ya kalau menggunakan istinja dengan batu itu 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Adapun air di sini tidak disebutkan, iya, tidak disebutkan 3 kali, ya. Tapi sebaiknya kalau 3 kali itu, insya Allah lebih bersih. Ya, tapi kalau ulama kita mengatakan kalau istinja dengan batu, ya, atau yang semacamnya itu 3 kali, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun air Nabi tidak menyebutkan di sini 3 kali, iya. Iya. Mungkin yang lebih selamatnya 3 kali. Iya, lebih selamatnya 3 kali. Bahkan lebih bagus. Iya, bahkan di sini disebutkan witir, ya, secara apa namanya? Ganjil. Bilangan ganjil 1 kali, 3 kali, 5 kali. Iya, dengan bilangan ganjil. Meskipun itu bukan wajib, tapi yang lebih utama ganjil. Iya. Iya. Ya, semoga jelas pemirsa sekalian. Iya, Ustaz. Di sini ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Kayaknya ini Ustaz ada pemirsa yang belum paham tentang apa perbedaan dari istinja dan istijmar itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya, jadi istinja itu ya bersuci menghilangkan kotoran dengan air, istinja. Iya, dengan air. Misalnya kita buang air besar atau air kecil, kita mensucikannya itu membersihkannya dengan air istinja. Kalau istijmar artinya kita membersihkannya itu buang air besar atau air kecil dengan batu atau yang sejenisnya. Itu perbedaannya. Bedanya. Iya, gitu. Iya. Semoga jelas pemirsa sekalian. Iya, di sini ada satu pertanyaan yang masuk, mungkin agak keluar dari materi tapi insyaallah pertanyaannya, Ustaz, apakah hukumnya kencing berdiri, Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, mengenai kencing berdiri ini ulama kita mengatakan boleh. Boleh. Iya. Boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah sahabat melihatnya, beliau ya mendatangi sebuah tempat, ya di tempat yang terbuka beliau itu kencing dalam keadaan berdiri, ya. Adapun Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi itu kencing berdiri ya dalam rumahnya, ya, karena Aisyah kan dalam rumah dia, ya. Jadi oleh karena itulah ulama kita mengkompromikan di sini, artinya boleh jadi Aisyah tidak melihat Nabi di tempat yang lain, maksudnya beliau kencing berdiri. Jadi intinya adalah kencing berdiri itu boleh, tapi dengan syarat. Iya. Ya. Syaratnya adalah dua, kata ulama kita. Di antara ulama kita mengatakan dua. Yang pertama, yaitu kita aman dari percikan-percikan itu. Karena biasanya itu kencing berdiri itu rawan. Iya. Iya. Artinya mudah terpercik pantulannya itu kena pakaian kita. Nah, kalau kena pakaian kita berarti najis. Dan ini yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, yang kedua kencing berdiri yang penting boleh saja, yang penting aman dari pandangan orang sehingga tidak terlihat kita punya aurat.
Kalau berdiri kan mudah terlihat kita punya ini, khususnya yang kalau yang terbuka ya, mudah dilihat oleh orang aurat kita. Tapi kalau duduk kan tidak kelihatan aurat kita dari pandangan orang-orang. Itu jadi intinya aman dari percikan-percikan air yang tidak mengenai badan kita atau pakaian kita. Yang kedua, tidak terlihat aurat kita dari pandangan orang kita. Iya. Allah alam bisa. Masya Allah. Semoga jelas. Iya, meskipun jadi, sebenarnya yang lebih utama adalah kencing duduk. Ya. Iya, kata ulama kita. Iya. Iya, jazakumullah khair, Ustaz. Oh, iyakum. Iya. Selanjutnya di sini, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir yang masuk. Masalah masih tentang hammam, Ustaz, ini. Iya. Yaitu toilet. Iya. Bagaimana, Ustaz, hukumnya sekarang, Ustaz, dilihat di sini sekarang sudah ada yang namanya kloset itu duduk, Ustaz, ya. Iya. Tadi dijelaskan untuk bertumpu pada kaki kiri. Iya. Ya. Apa hukumnya buang air besar dengan duduk itu, Ustaz? Iya. Jadi dengan adanya kloset duduk itu boleh-boleh saja. Boleh. Iya, karena tidak ada larangan. Ya, jadi hukum asal segala sesuatunya itu termasuk dalam buang hajat ini, ya. Bukan merupakan ibadah mahdoh seperti sholat puasa itu, maka hukum asal itu boleh saja. Iya, mubah boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi Nabi tidak pernah melarang duduk buang hajat dalam keadaan dengan posisi duduk begitu. Duduk. Iya, atau jongkok, tidak ada larangan. Iya, begitu. Jadi terserah kita. Terserah. Iya, kalau misalnya di tempat itu posisinya duduk, kita duduk. Iya. Jangan kita kita naik itu bahaya, bahkan itu bisa pecah itu, iya. Ya, kloset yang duduk itu kalau kita naik apalagi dengan bobot yang berat, ya, itu bisa pecah dan membahayakan. Bahaya. Iya, jangan kita katakan tidak sunnah ini, kenapa harus duduk begini, ini barangkali dari ya tidak, itu masalah begini tidak ada aturannya dalam Islam, tidak ada dalil yang melarangnya, oleh karena itu boleh saja. Iya. Jadi tidak Allah harus duduk. Bisa tidak harus jongkok saja, iya, harus juga duduk. Iya, tidak harus juga seperti yang saya sebutkan tadi itu, yang harus dia duduk bertumpu pada kaki kiri menegakkan kaki kanan, tidak mesti. Iya, karena ada hadisnya tapi hadisnya lemah itu. Ya. Allah alam bissawab. Iya, jazakumullah khairan. Waalaikum. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kesempatan momen untuk kita kembali belajar tentang fikih ibadah ini telah berakhir di sini. Jazakumullah khair atas segala perhatian dan kesempatan pemirsa sekalian untuk menyaksikan program fikih ibadah ini, dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini kita dapat mengamalkannya di keseharian kita dan dapat mengajarkannya kepada sanak saudara kita dan anak-anak kita. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.